Assalamualaikum guys. So PKPP dah bermula. Salah satunya kita boleh ride. Syarat dia kurang daripada 20. So kita orang ni 17. Rasanya lah, ada yang tak datang lagi. Ada bermacam-macam jenis motor eh. NVX, Y-Suku, R15, MT dengan ada apa, BM satu lagi. Mentah-mentah dah up spec. Mesti korang kenal ni yang minat MVX. Sifu 1 leg KH. Motor dia ya ni rasanya. Sebab yang paling banyak cover ni. Wish, korang nak tahu rahsia-rahsia dalam motor dia ni. Kena tengoklah dia punya YouTube channel. Apa nama YouTube bang? 1 leg KH. So banyak tips, banyak gila. Saya pun kadang-kadang tengok YouTube dia. Macam-macam tips ada dalam ni. Hari ni ride-ride santai je. Road yang kita pilih adalah Luyam, KKB, Fraser. So banyak, memang jalan-jalan corner lah. Tapi corner-corner yang tak boleh laju. Motor semua motor-motor campur kan. Kita ride-ride santai lah. Video kali ni banyaknya video cuci mata, ride chill-chill, ride-ride buat YP lah orang kata. Okay, stay tune.
So kita orang dah sampai dekat Fraser Hill. Ramai ke ah? Banyak agak orang. Ni motor Mael. So ada yang dah balik, ada yang pergi Awana. So tinggal kita orang ah, dalam 10 orang kot. Termasuk geng-geng NVX. Mana Kamal? NVX saya. Ush. Mana Kamal? Dah masuk. Okey. Belah sana. Oh, belah sana bukan dengan kita. So, jomlah. Kita makan jap. Ni dah kira lunch lah ni, lunch. Lunch time. Brunch. Oh. Ui. Tayar stop. Tapi dah sampai hujung eh. Ha, tengok. Dan slider lagi. Ush. Kita makan jap eh. Tutup kamera. Sini makanan limited sebenarnya. Lepas tu mahal kan. Tapi tak apa, Cik Johan belanja. Yeah. First time nampak orang ride bawa laptop eh. Ride pergi Fraser bawa laptop. Nampak ni orang dedicated. So siapa-siapa bos-bos nak bagi nak hire, ambil ni. Hari ni dia kerja dalam bidang PR. Bagus. Per agency. Agency. Media agency eh. Oh, nasi belauk. Trip dia orang ni dah habis makanan ni. Nanti bil kita orang hantar sini eh. Bismillah. Oh, bismillah. Bau ke masa? Bau buka eh. Puasa 6. Jahanam. So semua tengah chill kejap eh. Tengah relax. Dah makan sambal udang petai. Terus ngantuk semua. Ni dengan kat dalam tu. Kita relax dulu. Alhamdulillah. Depan dah sini. Corona. Alright. Okay, so geng-geng NVX Shah Alam dah balik. Tinggal kita orang berapa eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Kemungkinan besar kami akan ke Awana pula. Alang-alang dah dapat lesen daripada bini kan. Alang-alang dah keluar ni, tolong terus pergi Awana lah insyaAllah. Singgah sini sekejap eh. Sebab nak ambil gambar tu. Kena depan. Depan sikit. Banyak pula pit stop eh. Wuih, cantik ni pemandangan ni. Corona go. Go Corona go. Go Corona go. Okay guys, so sekarang kita on dekat Awana eh. Awana memang betul-betul ride lepas geram ni. Ride punya laju sampai nombor plate tercabut tau. Tak tahu macam mana boleh tercabut sebab dia hentak-hentak kot. What's up? Ush, helmet baru ni bro. Helmet Shark Squall. Dia ada lampu eh belakang. Belakang ni lampu. Sini. Ni lampu. Ramai yang tanya eh. Pasal clutch ni. Clutch saya ni adalah RCB. RCB clutch size. Yang ni size 15. Tak salah saya. Saya tak ambil yang panjang punya. So far okey. Kenapa tukar kan? Ramai kata kenapa nak kena tukar. Benda ni tak perlu tukar. Saya takkan tukar kalau tak ada sebab. So yang ni saya tukar sebab handlebar ni dah terbalik kan. Banyak case yang tukar handlebar ni kalau terbalikkan dia punya wire clutch ni, wire cable clutch ni
dia strain tau. Dia jadi tegang. Saya dah pernah putus 2 kali dah cable clutch. So saya malas bayangkan kalau balik kerja, on the way pergi kerja, dengan on the way balik kerja terputus clutch. Menyusahkan kan. So saya decide untuk tukar apa, fluid clutch. So senang, dah tak ada dah problem tu, settle. Handlebar pun dah colour macam hijau-hijau sikit dah. Ni sebab kena chemical car wash. Ya, saya tahu jangan basuh guna chemical. Salahnya saya tak tahu. Saya rasa saya basuh kedai yang ada chemical tu 2 kali kot. Tu pun dia tak bagi tahu ada chemical dan saya tak perasan. Saya tak tengok. So salah saya sendirilah. Saya akan pakai apa, Corsa Corta eh. Brembo Corsa Corta brake dan juga apa, brake pad Brembo sintet. So untuk dapat performance yang lagi jitu amboi. So lepas tu tak ada apa dah. Saya terus buat, saya terus tune dekat Sifu Zam lah, Gu Cairo Nizam. Tukar air filter, lepas tu tune Woolwich, Woolwich Reflash dan juga naik dyno. Arik, Arik, Syarul, kita nak buat, kita nak buat ride bersama-sama rakan-rakan kan. So mungkin ada star-star macam Arik ni, Syarul, Encik Johan. So ride campur-campur eh, macam ni. Ride bawa EX5 boleh, bawa RS boleh, bawa 125 boleh, bawa lah apa pun. Janji motor. InsyaAllah tak lama lagi, saya rasa dalam bulan depan saya akan buat ride tu lah. Harap korang join lah. Kan takut shock sendiri pula kan. Ni ride chill-chill macam ni lah. Kita lock satu hari, one full day sampai petang ke. Lepas tu kita ride chill, lepak minum, chill, lepak minum. Sampai di sini saja guys. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.